Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan semuanya. Kali ini saya berada di perumahan Gauripan 3 Tahap 4 KPRPTN yang berada di Kelapa Nunggal, Cilengsi. Nah, kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat seperti apa sih standar septi tank dari KPRPTN. Ya, ini saya lakukan pembongkaran untuk di unit saya. Ya, yuk kita lihat, kita simak seperti apa sih standar septi tank yang dibuat KPRPTN, ya, sehingga kita nanti bisa menentukan untuk perlu direnovasi atau tidak. Yuk kita simak bersama. Nah, ini sedang dilakukan proses pembongkaran septi tank yang ada di KPRPTN Kahuripan 3 Tahap 4. Ya. Kita simak, kita saksikan. Ini corannya ya, cukup keras sebenarnya ya. Dan urukan tanahnya juga cukup tebal. Ya, kalau kita lihat dari video ini, urukan tanahnya tebal. Sudah terlihat besinya di sini, dan besi untuk corannya itu memang yang kecil ya. Nanti kita lihat kecilnya seberapa ada di terakhir. Nah, itu terlihat bahwa ketebalannya untuk urukan tanahnya tebal lah ya, tebal. Terus itu besinya tadi terlihat memang kecil ya. Dan ini sudah mulai kelihatan semua, sudah diangkat ya, dan di dalamnya itu terdapat penuh dengan air. Ini mungkin karena musim hujan ya. Kedalamannya ini kurang lebih sekitar sepinggang orang dewasa, yang ketinggiannya sekitar 160 cm lah untuk orang dewasanya ya. Jadi mungkin sekitar 70 cm lebih barangkali ya untuk kedalamannya yang standarnya. Nah, demikian jika sudah kita lihat ya, tinggal menentukan apakah mau direnovasi atau tidak, kembali kepada kawan-kawan semua yang memiliki KPRPTN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.